Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Windaline Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau membuat bolu kopi yang super lembut dan harum banget. Yuk simak terus videonya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pertama, aku siapkan mangkok besar. Kita masukkan 220 gram tepung terigu. Rp150 gram gula pasir, karena di sini ada kopinya ya, jadi nanti manisnya sudah dari kopinya dan susu kental manis. 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP. 6 butir telur ukuran sedang. 1/2 sendok teh baking powder. 1/4 sendok teh garam. 2 saset kopi instan. Nah, di sini aku memakai top kopi gula aren ya, karena ini tuh harum banget. 1/4 sendok teh baking powder. Kita kocok hingga kental dan berjejak dengan kecepatan paling tinggi. Jika adonan ini sudah mulai mengeluarkan jejak seperti ini, nah, kita tarik ke atas juga. Adonannya membentuk lipatan seperti ini ya, tandanya adonan ini sudah oke banget. Kita masukkan 1 saset susu kental manis. 7 sendok makan mentega lele, atau kamu bisa ganti dengan minyak goreng ya. 1/2 sendok teh garam. Aduk balik secara perlahan dan merata ya, hingga tidak ada lagi endapan di bawah adonan. Ambil 1 sendok makan adonan. Nah, ini aku mau beri 1 sendok teh pasta coklat. Ini untuk topping di atasnya nanti ya. Loyang yang aku gunakan ini loyang tulban ukuran 22 cm ya. Kita langsung masukkan saja semua adonan ke dalam loyangnya. Beri topping, aku membuat pola hiasan di atasnya ya. Membuat pola dengan tusuk sate, ini sederhana aja ya.
Jangan lupa sebelum dipanggang, dihentak-hentakkan dulu ya beberapa kali untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Oven di suhu 180 derajat api atas bawah selama kurang lebih 40 menit ya, atau disesuaikan dengan oven kalian. Tara, ini dia hasilnya, cantik, lembut, dan harumnya semerbak kopi. Masih panas, ini langsung aku balik saja ya. Ini aku kasih kertas doile, kemudian aku mau langsung taruh Mika seperti ini ya. Untuk hantaran ibu guru adik aku, pas banget ya. Nah, ini dia hasilnya, cocok untuk jualan, hantaran, atau cemilan ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.